guys, lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel balik dong review salah satu stock unit baru yang ada di Autofam. Tapi sebelum Angel kasih cuplikan videonya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Autofam lagi ready stock untuk Mercedes-Benz A200 ini yang sedan ya, progressive line, dan untuk tahunnya di 2019, pemakaiannya di 2020, tapi untuk NIK-nya tetap di 2019 ya. Untuk bagian depannya ini kalian bisa lihat dari bagian lampunya dulu. Untuk lampunya dia udah LED high performance, terus di bagian grillnya dia pakai Astonish chrome yang panjang, terus di sini ada emblem Mercedes-Benz yang besar ya. Di sini dia untuk grillnya pakai aksen hitam aja, tapi ini hitamnya juga nggak yang glossy gitu ya. Karena ini mobil sedan, jadi untuk roof rack-nya emang agak rendah, ini masih ada sekitar 1 jengkal ya, tapi hampir di sini untuk space-nya. Untuk bagian mesinnya, untuk A200 ini dia mobilnya nggak terlalu panjang ya, jadi kan bisa juga di bagian kap mesinnya ini dia nggak terlalu panjang. Untuk bagian mesinnya kita coba langsung lihat aja yuk. Oke, kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Mercedes-Benz A200 sedan ini dia CC emang nggak besar ya, 1400, tapi dia udah 4 silinder turbo, jadi tenaganya pasti ada ya. Untuk bagian atasnya pun dia belum dilengkapi sama peredam. Dukungnya juga dia udah hidrolik ya. Untuk kondisi mesin kalian nggak perlu khawatir, karena di Autofam selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, dan kilometernya asli. Kalian bisa langsung juga bawa general check-up ke dealer resmi di Mercedes-Benz. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Oke, lanjut untuk bagian sampingnya ya. Untuk Mercedes-Benz A200 ini mobilnya nggak terlalu panjang ya. Ini kalau kalian pakai buat harian juga masih oke, buat bawa sendiri pun masih enak. Untuk bagian bannya, kita lihat dulu ya. Untuk bannya ini dia ukurannya di 225x45, untuk ringnya di ring 18. Ini velgnya udah velg AMG Palang 5 ya. Untuk spion juga udah retract. Kalau kalian tutup ataupun kalian buka, dia bakal otomatis. Untuk model kuncinya juga dia udah model kunci baru kayak gini ya. Di bagian pintu, dia pintunya model tarik, belum ada sensornya ya kalau untuk di bagian pintu. Kaca film udah pakai merek Lumar, dan di sini untuk tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Kalau posisi mobilnya kekunci ini nggak akan bisa dibuka ya. Nah, kayak gitu, jadi aman banget. Untuk bagian belakangnya langsung aja cus kita lihat. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya dari Mercedes-Benz A200. Untuk stop lampnya pun dia udah LED di sini untuk emblem Mercy-nya, terus ada emblem A200. Untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya. Ini untuk kamera mundurnya. Untuk bagasi kita coba buka aja, dia belum elektrik ya, jadi masih bukanya manual. Dan ini space bagasinya untuk ukuran sedan ini lumayan luas. Terus di situ juga masih lengkap ya, P3K-nya dan lain-lainnya itu masih lengkap semua. Untuk bagian eksteriornya mungkin cukup, sekarang kita langsung cek ya interiornya aja. Bagian interiornya, dan untuk mobil A200 ini dia black on black ya, jadi eksteriornya hitam, interiornya juga hitam. Di sini dia udah pakai black leather seat, jadi joknya udah kulit, dan untuk pengaturannya juga udah elektrik dan memory seat untuk di kursi bagian depannya ya, baik kursi driver ataupun penumpang depan kiri.
Untuk pengaturan elektrik dan memory seatnya dia ada di bagian door trim sini ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu lagi nyetir. Di sini juga untuk pengaturan kaca, empat kaca ini udah auto. Di sini ada pengaturan untuk spion juga, spion udah retract, udah elektrik. Di bagian bawahnya ada door pocket dan ada cup holder. Di sini juga ada tuas buat buka bagasi belakang. Untuk bagian kanannya, ini ada pengaturan untuk lampunya. Untuk headlamp dia sudah auto ya. Di sini juga ada rem tangan, dia ada di sebelah kanan. Dan untuk buka tangki bensin dia ada di paling bawah sini, tuasnya yang warna merah. Lanjut lagi untuk bagian setirnya. Nah ini untuk bagian setirnya ya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan audio steering switch ya. Kalian bisa atur juga untuk volume di sini untuk naik turunnya. Terus kalau mau ke menu home, nah ini menu home-nya di sini juga kalian bisa atur ya untuk medianya dan lain-lain. Untuk sebelah kanannya ini ada pengaturan untuk cruise control dan di bagian belakang juga dilengkapi sama pedal shift. Untuk pengaturan setirnya sendiri ini dia masih manual tapi sudah tilt dan teleskopik. Tampilan speedometernya juga udah digital ya dan kilometernya ini baru di 15.600 km bukan miles ya. Terus di bagian tengahnya dia untuk head unitnya layarnya udah nyambung gitu ya, jadi layarnya udah model panjang. Tuh, ini juga ada touchscreen ataupun kalau kalian mau pakai touchpad di bagian tengah sini juga bisa. Mau sambungin bluetooth bisa, udah lengkap banget pokoknya. Untuk kisi AC dia model bisa model putar 360 derajat gini ya. Kalau kalian putar ke kanan ini buat nutup, buat bukanya lagi tinggal diputar aja ke sebelah kiri. Pengaturan AC ini juga dia udah dual zone, di sini juga AC-nya dingin ya. Udah ada wireless charging, terus kalau kalian mau ngecas langsung pakai kabel bisa, tapi ini udah ini ya, kabelnya bukan USB lagi tapi langsung yang type C. Terus ini ada dua cup holder, ada pengaturan untuk kalau kalian pengen lihat kameranya, tampilan kameranya. Nah, ini ada di sini. Untuk tampilan kamera belakangnya. Sekarang di sini juga lengkap untuk pengaturan navigasi map-nya. Ya, kalian juga bisa rubah untuk driving mode-nya bisa ke sport, comfort sama eco. Di bagian tengahnya ini ada konsol box tengah, di sini juga bisa nyolok ya, jadi bisa langsung ngecas, tapi itu tadi bisa langsung ke kabel tapi kabelnya yang type C. Di bagian atasnya ini juga dilengkapi sama sun visor yang udah dilengkapi kaca dan lampu yang udah otomatis. Tapi kalau misalnya masih kurang terang masih bisa nyalain lampu baca yang ada di bagian tengah sini. Ada tempat penyimpanan kacamata, terus di sini juga kalian bisa lihat ya. Untuk A200 ini ambient lightroom-nya juga kelihatan banget dari bagian depan, terus bagian sampingnya juga. Buku-bukunya ada di bagian bawah situ ya. Sekarang kita coba langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Di bagian belakang ini sebenarnya bisa duduk 3 orang, bisa ada juga 3 headrest di bagian belakang. Tapi sebenarnya kalau untuk orang dewasa yang duduk semua di bagian belakang ini pasti yang tengahnya bakal agak sempit karena tengahnya ini dia agak nonjol gitu ya. Di sini juga ada kisi AC belakang, tapi untuk pengaturan AC-nya tetap dari depan. Tapi karena mobil ini nggak terlalu besar ya, jadi sampai belakang juga tetap dingin. Di sini ada colokan lagi tuh kalau kalian mau ngecas. Di bagian door trim ya, ini sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan, cuman untuk ambient lightroom-nya tuh dia cuma di bagian depan aja, nggak sampai ke belakang-belakangnya. Untuk bagian door trim-nya sebenarnya hampir sama kayak di bagian depan, tapi untuk ambient lightroom-nya tuh dia ada di bagian bawah ya, nggak kayak di depan kan ada di bagian pinggir sini. Di pengaturan kacanya pun dia sudah auto. Sebenarnya bisa dibilang untuk A200 ini interiornya lumayan simple ya. Untuk posisi duduknya, untuk bagian legroom ini masih ada space, emang gak sampai satu jengkal tapi dibilang sempit juga enggak. Jadi ini masih cukup oke dan nyaman. Untuk headroomnya juga masih ada satu jengkal ya, jadi kalian gak perlu khawatir bakalan kepentok. Untuk bagian tangannya mungkin cukup ya, di bagian atas itu cuma ada lampu di bagian kanan dan kiri. Jadi untuk lampu bacanya ada di bagian kanan sama di bagian kiri situ. Enggak ada sunroof ataupun moonroof. Gimana ini guys, kan udah lihat ya untuk review dari Mercedes-Benz A200 sedan tahun 2019. Buat kalian yang penasaran soal pajaknya, pajak pertamanya ini sekitar 13 juta ya. Dan untuk harga OTR-nya kita buka di sekitar 725, tapi untuk harga kreditnya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun bisa hubungin ke nomor Angel di 0813-8787-6800. Kalian juga bisa langsung aja kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!